Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita bakal ngobrol sama seorang makeup artist yang terkenal banget nih, ada Vivi Talib. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Thank you so much ya, Bu, atas waktunya nih. Di tengah waktu yang sibuk, wah, beliau menyempatkan nih. Alhamdulillah, takdir. Takdir ya? Aduh, takdir bisa bermain di sini. Nah, boleh ceritain nih, ya kan? Gimana nih bisa jatuh cinta sama dunia makeup nih? Hobi. Hobi ya? Hobi. Apa yang titik jadi bisa inilah jalan hidupnya gitu kan? Hobi dan faktor kebutuhan juga. Faktor kebutuhan juga ya? Iya, maksudnya ekonomi gitu kan. Ekonomi, jadi membantu suami kerja juga. Wah, wow, mantep nih, luar biasa seorang wanita, ibu rumah tangga juga ya? Ya jadi, kalau makeup itu kan pekerjaannya kan maksudnya bisa aku yang handle sendiri kan. Kalau Senin, Sabtu Minggu aku kerja. Kalau Senin sampai Jumat ya aku ngurus, sebagai ibu rumah tangga, jadi ngurus anak. Wah, mantep, mulia nih. Nah, tadi kan ya, kalau makeup ini kan berawal dari makeupin siapa nih, teman atau apa, terus gimana? Iya, berawal dari teman, awalnya iseng, makeup diri sendiri, terus teman ngeliat, terus suka, terus sempat mikir kenapa gue nggak jadiin pekerjaan aja gitu. Jadiin kan. Pekerjaan nih ya? Terus ya udah. Tahun akhirnya, berapa tuh waktu itu? Tahun 2003, 20 tahun yang lalu ya? Iya, alhamdulillah. Anak saya udah 19 tahun. 19 tahun, gak kelihatan ya? Wow, makeup. Nah, alirannya lebih ke apa sih makeup ini? Lebih sukanya ke apa sih? Berawal sih aku makeup lebih kayak makeup party, makeup pesta. Karena aku pribadi kalau kalau ada perkawinan gitu kan harus ke salon, harus apa. Nah, gimana caranya aku pengen bikin di rumah sendiri. Bikin usaha di rumah. Usaha kecil-kecilan. Karena pada saat itu anak masih kecil, jadi nggak bisa ditinggal. Jadi aku bikin kayak salon kecil di rumah, jadi biar klien tuh yang datang ke rumah aku. Jadi kalau mau make up, datang ke rumah. Oke, kalau sekarang? Dan sekarang, alhamdulillah, masih kecil-kecilan juga. Ada private makeup juga di rumah. Jadi aku mengajarkan untuk yang pemula mungkin bisa private makeup. Bisa sama, private di rumah. Kamu di rumah ya. Oke, alamatnya di mana nih biar dikasih tahu. Alamatnya di Duren Sawit. Duren Sawit. Jakarta Timur, Komplek Buaran Baru. Oke, ini jadi private ya, one on one ya, lebih ke one on one gitu ya. Karena aku ingin apa ya, bisa ngurus anak juga, pengin di rumah. Jadi nggak mau terlalu banyak di luar, paling Sabtu Minggu biasanya. Sabtu Minggu ya? Kalau ada acara wedding gitu biasanya. Nah, itu ya kesempatan untuk di luar ya. Makanya ini alhamdulillah nih hari Sabtu sebenarnya ini aku udah... Iya, padat banget ya. Iya, padat banget ya dan banyak job gitu kan. Dan ini mungkin bisa menginspirasi para wanita-wanita yang lainnya gitu. Jadi yang di luar sana mungkin yang ibu rumah tangga juga nggak menutup kemungkinan kita juga bisa membantu suami bikin usaha kecil-kecilan kayak apa ya, bikin private make up di rumah atau kita make up party orang artis-artis juga ya. Alhamdulillah. Wow, ini juga bagaimana nih kisah bisa masuk ke artis ya kan, dan banyak dipakai sama artis nih. Jam terbang ya. Jam terbang itu. Jam terbang. Jam terbang. Kalau menurut aku sih jam terbang. Awalnya kan awalnya kan di rumah-rumah terus banyak tersiar nih. Terus saya sekolah lagi. Sekolah lagi. Saya sekolah lagi supaya skill saya lebih nambah. Iya. Saya pernah kerja di TV, salah satu stasiun TV, dan pernah kerja juga di brand kosmetik. Oke. Dan sampai saat ini saya lebih memilih freelance. Lebih memilih freelance ya, dengan brandnya sebagai Vivi Talib ya. Iya, alhamdulillah. Vivi Talib itu ya, wow, itu saya lihat browsing, wah di mana-mana ada tuh. Masya banyak Allah yang meliput ya. Masya Allah. Wah, keren banget. Nah, mungkin Vivi bisa kasih rahasia suksesnya ala Vivi nih buat para wanita-wanita di luar sana nih. Rahasianya apa ya? Berdoa, jangan lupa. Berdoa, pastinya. Nomor satu ya. Iya, usaha. Iya. Usaha ingin terus belajar sampai saat ini pun aku pun juga masih belajar-belajar. Masih terus belajar ya. Ya karena kita harus mengikuti perkembangan zaman dong, ya kan. Makeup itu kan pada zaman dulu misalnya
yang lagi trennya apa. Nah sekarang trennya makeup Korea, ya aku mau gak mau ya aku harus mengikuti perkembangan zaman ini dengan sering mengikuti seminar, kelas. Aku pun pribadi juga apa ya, menaikkan skill aku juga harus sering lihat-lihat kursus seminar gitu, terus lihat-lihat YouTube internet ya. Jadi Vivi Talib juga selain sebagai makeup artist jadi influencer juga ya. Iya, menginfluence juga ya, seperti ini. Alhamdulillah jadi membantu-bantu aja sih. Bantu banyak wanita-wanita untuk bisa meraih impiannya, membantu suami juga tadi paling penting banget ya. Wah, oke. Okay. Insyaallah berkah. Berkah bener. Wah, terima kasih Bu Vivi. Buat teman-teman pokoknya penasaran, pengen tahu atau pengen di-makeupin sama Vivi, langsung bisa lihat ke IG-nya Vivi Talib. Oh iya, Instagram saya Vivi Talib. Vivi Talib. Follow ya, jangan lupa. Follow ya, teman-teman. Follow. Ada nomor teleponnya juga di Instagram. Nah, boleh nomor teleponnya atau saya taruh di description deh ya, biar mungkin teman-teman yang penasaran bisa langsung ikuti. Sudah sukses diundang. Ya. Thank you so much Bu Vivi. Semoga berkah ilmunya, semoga bermanfaat. Bermanfaat banget tadi juga teman-teman yang belajar. Wow. Oh, Masyaallah. Sukses ya Bu Vivi. Okay, all the best sekali lagi. Teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Bisa teman-teman lihat IG-nya dan kontak Bu Vivi Talib. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Thank you. Halo, perkenalkan nama saya Desi Rahelia Syagian. Biasa dipanggil Desi, saya dari asalnya Medan. Saya adalah Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Ini hasil makeup dari Kak Vivi Talib. Nah, bagaimana? Bagus nggak? Pasti bagus dong. Tuh, terlihat glamor banget ya. Ini cocok banget buat kalian yang mau ke kondangan atau misalnya ada party, kalian bisa hubungi Kak Vivi. Oke? Okay?